بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. رسول الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم. تiga kali maka orang itu tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu pun. Siapa yang baca pada waktu pagi, dia akan dipelihara sehinggalah waktu petang. Siapa yang membaca dipelihara tiga kali pada waktu petang, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah pagi besok. Satu lagi zikir yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Baca juga tiga kali apabila kita nak keluar daripada rumah ataupun sebelum sampai di sesuatu kawasan yang mahu kita singgah, mahu kita pergi, sebelum keluar kereta, sebelum turun motor, bacalah a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kata-kata kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari apa-apa kejahatan yang diciptakan. Apa-apa kejahatan yang nak menimpa diri kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan tersebut dengan kalam Allah yang suci yang sempurna. Jadi saya ajarkan tentang lengkapan bacalah zikir yang biasa kita dengar ni. Biasa pun kita baca, tapi kalau boleh amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang ataupun setiap kali selepas solat fardu bacalah. Ya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik kalau boleh hafalkan pula doa pelindung daripada wabak, kan? Allahumma anfa'na al-bala wal ghala wal waba wa ta'un wal fahsyan wal munkar wal bagh wa su'al mukhtalifa wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassa wa min buldani al-muslimin kafatan 'amman innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid. Doa yang selalu dibacakan oleh Datuk Sari Kusamahan Mufti kita di Radio Negeri FM. Kalau selepas azan saat kali solat waktu akan kedengaranlah doa tersebut. Biasa kita doa, tapi alangkah baik kalau kita dapat hafalkan. Sebab semua orang jadi imam dah sekarang ni. Kat rumah kan imam tarawih hari tu, imam raya, jadi khatib. Ada yang pakai kayu kop untuk buat tokek dia, ada yang pakai kayu pancik, ada yang pakai batang, ada yang pakai padang sekurai. Jadi alang-alang dah jadi imam ni, itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tarik nikmat sedikit daripada kita, tetapi dengan nikmat yang ditarik Allah bagi banyak lagi hikmah di sebalik nikmat yang diambil sedikit. Kita dapat berpuasa, berhari raya, bertadarus, bertarawih, berhalaqah di rumah kita jadi imam bersama anak dan isteri. Itulah hikmah yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah sekalian, lama lagi kita tak jumpa. Saya kira ini kuliah saya yang kedua pada lepas PKP ni, masa PKPP ni. Malam tadi di surau Al-Fatuhah Sembadu. Di surau kita ni, ini kuliah yang kali berapa? Kali pertama ni? Kali kelima? Semua tuan-tuan dan puan sekalian, kita SOP penjarakan tu penjarakan lah. Tapi kita isyak kita berhenti. Kita isyak 8.41 kan. Cumanya saya malam ni saya minta maaf kepada tuan-tuan, isyak saja dan saya berhenti, saya kena beredar. Saya tak isyak di sini, saya isyak di pagi kan? Sebab saya ada mesyuarat dekat sana. Dia orang bermula mesyuarat pukul 8. Jadi saya dah kata saya datang lambat sikit lah. Nanti saya isyak dengan sekali dia orang. Okay? Kita masuklah dalam kuliah kita. Alhamdulillah selepas 100 hari lebih kita tinggalkan, 100 hari lebih lah kuliah Tafsir Al-Munir daripada kita Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Kita sampai muka surat 268, iaitu surah Al-Lail
yang bercerita tentang al-lail. Apa dia al-lail? Malam. Pernah kita dengar qiyamul lail, bangun malam. Ada orang nama jamalul lail, kecantikan malam. Pernah kita dengar cerita Laila Majnun. Laila dengan Majnun. Jadi Laila ni bermaksud malam. Kita juga biasa membaca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf shahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, satu malam. Qul lail, lailatul qadr, malam al-qadr. Jadi ada satu surah yang khusus menyatakan tentang al-lail, iaitulah tentang malam. Kita dah bicarakan tentang surah ini, dah sampai ayat yang ke, tak silap saya, 14, 16. Kita dah masuk hari ini, surah 268, masih lagi bercerita tentang surah al-lail, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-17 menyatakan wasayjannabuhal atqa, yang bermaksud akan kami hindari neraka itu bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini memanglah tempatnya bukanlah neraka. Dalam surah An-Naba Allah menyatakan innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza. Neraka Allah. Sebab neraka ini bukanlah tempat untuk orang yang bertakwa. Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlan nari adaban yawmal qiyamah rajulun tawadda'a fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minha dimaghihi. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan disiksa pada hari kiamat kelak ialah orang yang diletakkan bara api di telapak kakinya namun mendidih pula otaknya. Jadi kerana neraka ini bukan tempat orang yang bertakwa, maka akan ada orang yang masuk neraka. Bila masuk neraka akan ada seringan-ringan azab. Azab ini pelbagai, tapi azab yang paling ringan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu diletakkan di telapak kakinya bara api neraka. Bukan api bara saja, tetapi mendidih pula otak dia. Bayangkan otak mendidih. Kalau di dunia ni otak mendidih, mati ya. Tapi di neraka ni macam mana kena siap, macam mana kena bolah, macam mana kena mendidih pun tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia merasakan kedahsyatan, kesakitan akibat dari perbuatan jahatnya di dunia dahulu. Inilah hadis yang selalu kita dengar cerita di mana Abu Talib apabila dimasukkan di dalam neraka dipakaikan sepatu daripada api neraka menggelegak otak. Itulah seringan-seringan azab. Maka inilah gambaran bagi orang yang mendapat seringan-seringan azab, diletakkan bara api neraka sehingga mendidih otak. Bagi orang-orang yang bertakwa bila masuk syurga tentulah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab ini walaupun seringan-seringan azab. Jangan pula kita kata okeylah ada juga seringan-seringan azab. Pilih-pilih pun ataupun takpelah masuk sepanjang, nanti lama-lama masuk syurga juga. Jangan sekali-kali bermimpi seperti ini. Berniat, berazab lagilah tak boleh. Mimpi pun jangan. Semua kena minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Masa bulan puasa itu kita
bila bertarawih sentiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridha-Mu dan juga syukur-Mu. Sebab masuk syurga ni bukan tanda ada kita punya amal banyak, pahala kita banyak, kita orang paling tawaduk, kita orang paling banyak beramal di dunia ni, bukan. Tapi dengan redha Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang melayakkan kita masuk syurga. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung daripada kemurkaan dan juga kemarahan. Ada orang berkali-kali amal dia tak banyak, tapi dia kerana Allah suka dengan dia, Allah ampunkan dosa dia. Bahkan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, mu'allaf yang masuk Islam 2 bulan lepas itu meninggal. Semayang tak wati, mandi wajib tak wati, mengaji lagi tak wati, dan baru 2 bulan tak syahadah, meninggal ringan jenazah. Jadi umur seumur hidup dia tak pernah sembah Allah, baru 2 bulan nak belajar sembah. Mayang pun orang rukuk, dia rukuk, tapi mana orang rukuk. Orang sujud, dia sujud, dia mana orang sujud. Mana sujud tu? Bacaan dalam sujud, bacaan dalam rukuk, semua tak berarti. Fatihah tak berarti. Boleh kata tak sembahyang lah. Kita ada boleh sembahyang mengaji, tapi Allah suka dengan dia, Allah bersihkan dosa-dosa dengan mengucap syahadah. Ada orang banyak ibadah, tapi malah setiap ibadah yang dilakukan ada pula keriakan, ada pula sum'ah dia, ada pula bangga diri dia. Ada orang pergi haji dekat 10 kali, tapi setiap kali pergi balik dia cerita handa dia boleh. Jadi tak syok. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah sekalian, kita ni minta masuk syurga dengan redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan pula dalam satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi pernah bersabda, "Inna ahwana ahlanna inna ahwana ahlun nar 'adaban man lahu na'lan wa sharakan minan nar yaghli min hadimat dimaghihi kama yaghli al-marjan ma yuridu an ahadan ashudda minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban." Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan disiksa di akhirat kelak ialah mereka yang mempunyai 2 capal. Ada 2 selipar ataupun sepatu neraka yang amat panas. Bukan dia bawa sepatu tu daripada dunia, tak ada. Dia boli selipar bonian, boli kasut Skechers. Nak berjalan lain kasut kan, nak berjoging lain kasut kan. Andalah dia pakai Skechers. Tapi bila mati tak bawa lah Skechers tu. Ada orang di neraka disediakan oleh Allah sepatu yang diperbuat daripada neraka, yang mana bila sepatu itu mendidih, dipakaikan sehingga mendidih otaknya sebagaimana mendidihnya periuk yang diisikan air. Kita isi air nak masak maggi, tunggu hingga mendidih. Macam itulah otak orang yang dimasukkan ke neraka bila pakai sepatu mendidih otak. Sedangkan itu ahwan, seringan-ringan adab di neraka Allah. Orang berkenaan menyangka bahawa dialah orang yang paling dahsyat disiksa berbanding orang lain, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Manakala tidak otak mendidih, tentulah rasa inilah siksa yang paling hebat. Tapi rupa-rupanya inilah siksaan yang paling ringan di neraka Allah. Allah, kita koting kena exhaust motor sikit menjorit gitu. Berkokong 2-3 bulan, letak minyak gamat, letak minyak biru, letak nilo, habis semua nilo ke padai tu dia letak ke kokong. Dah main sakit sekampung tahu dia kena exhaust motor. Sekampung orang datang tengok koting dia, rupanya dia lah usaha di musim, bising ke main.
Tapi nak membahas sakit, semua orang tahu belakang kita sakit. Mondo-mondo yang mengomel kita, itu baru kena exhaust motor. Kono muncul papan, kopeh jari macam papan tu meletup ke jari dia. Pun bising kita, tak dapat makan, makan tiga jari je. Dua jari ni tak pakai. Bila kata pula kau makan tiga jari ni, sunnah air tu. Boleh main wacun tak sampai balik, meletup ke jari. Tapi sakit tak? Mak nenek moyang sakit. Apatah lagi kalau mendidih otak ni, kita tak pernah tengok orang atas dunia ni mendidih otak masih hidup. Allah, sakit nak mungkin. Perasaan orang tu, dia lah orang yang paling hebat seksaan, tetapi sebenarnya itulah sarikan dengan asal. Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah seterusnya meriwayatkan sebuah hadis lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulun nar illa syaqi. Qila wa man syaqa? Qala alladhi la ya'mal bi ta'atan wa la yatruk wa la yatrukullahu maksiyah. Tidak masuk neraka melainkan orang yang celaka. Maka para sahabat pun bertanya, siapa yang celaka itu? Ya Rasulullah. Maka jawab bagi dia lagi, mereka yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak pula meninggalkan maksiat yang ditegah oleh Allah. Orang ini orang fasik. Mana tempat dia pun neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang sentiasa meninggalkan kewajipan, bahkan melazimi pula perkara maksiat, ini merupakan orang yang disebut oleh Nabi masuk neraka. Kalau ditafsirkan, orang seperti ini adalah orang yang fasik. Imam Ahmad dan Imam Bukhari lagi meriwayatkan satu hadis daripada Abu Hurairah lagi, katanya Nabi SAW bersabda, kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamati illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang bermaksud semua umatku akan masuk syurga, kata Nabi. Semua yang seangkatan dengan Nabi, yang sebaya dengan Nabi, yang selepas ketiadaan Nabi, sehinggalah hari kiamat, kalau dia mengaku Nabi Muhammad itu Rasul Allah, itu yang esa, dia adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah. Hadis yang sahih, semua masuk syurga. Illa, kecuali man aba. Sesiapa yang aba. Kata sahabat, siapa yang abah itu? Ya, siapakah yang enggan itu? Apa ini enggan? Maka kata Nabi, waman ata'ani faqad dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku masuk syurga, waman siapa yang menderhaka kepadaku dianggap orang yang abah. Yang derhaka ni apa? Yang tak nak ikut dah. Nabi suruh semayang, tak nak semayang. Nabi suruh baca Quran, tak nak baca Quran. Nabi dalam minum arak, marah pula. Ya, dalam minum arak, kalau nak haramkan arak, haramkan juga sekolah tahfiz. Apa kena mengenai sekolah tahfiz dengan arak? Itulah melencong. Jadi jangan, apa? Janganlah enggan. Nabi suruh semayang, semayang. Nabi suruh puasa, puasa. Tutup aurat, aurat. Kesian ada seorang nenek nak tutup aurat, suami pula tak lagi. Kesian. Jadi apa? Enggan. Jadi kalau enggan, apa? Derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, sedaya upayalah nak ikut sunnah Rasulullah. Tapi manusia hari ini dia rasa dia cerdik, dia persoalkan kenapa pula nak ikut, kenapa pula nak tutup-tutup, kenapa pula tak boleh minum. Sikit je kan banyak dah, bukan sampai mabuk. Orang jauh minum, berilah anda dia. Kenapa pula nak tutup-tutup, yang penting hati baik. Memikir-mikirkan Islam ini dengan akal kita yang dangkal. Tapi kita ini sebab kita faham
ada perkataan, ada perkara yang tidak boleh kita sanggahi, kita wajib imani walaupun perkara itu kita tidak nampak hikmah. Maka itu dinamakan amrun ta'abudi. Kita taat, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuh. Itulah nilai untuk pahala dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Kita taat walaupun kita tak nampak hikmah di sebalik larangan dan juga kewajipan yang dikundakkan oleh Allah kepada bahu kita. Tuan-tuan, kita hari ini dah tak bersama lagi dengan Nabi. Kalau benar-benar kita sayangkan Nabi, kita cuba ikut Nabi, kita selawat kepada Nabi, bahkan semua orang mesti berdoa walaupun sekali dalam hidupnya, mohon kepada Allah, bermimpi akan Nabi. Salah tak berdoa kepada Allah, mimpi jumpa Nabi? Salah tak? Tak salah langsung. Doalah. Ya Allah, rasa tapi memang rasa diri tak layak lah mimpi jumpa Nabi. Tapi boleh tak berdoa? Boleh. Doa supaya kita bermimpi akan Nabi. Seumur hidup kita, kau dapat sekali bermimpi jumpa Nabi Allah. Tapi dia kerana kita ni berasa rendah diri. Hei, dan ni dah dah berbayar. Kona lah Nabi kat dan ni. Jadi tak payah lah doa ni. Boleh mahalu pun. Itu kau cik kona lah. Tak salah, doa lah kepada Allah supaya kita bermimpi akan Nabi. Bila kita doa mimpi Nabi, apa sikap kita? Tentu kita akan berasa malu kalau betul kita bermimpi dengan Nabi dalam keadaan kita tak bersedia dengan kebaikan akhlak kita yang mahmudah, sedangkan kita dalam keadaan lara manggali, dalam keadaan kita semayang pun toki-toki waktu, ataupun dalam keadaan mulut kita pun nasib empat, melihat perkara yang tak baik ataupun bergosip, bercerita yang tak elok, sedangkan kita bermohon kepada Allah mimpikan Nabi. So bila kita ucapkan saja kita mahu pernah berjumpa dengan Nabi, sudah tentu kita punya sikap pun akan lain. Hei, ni nak jumpa Nabi. Agak-agak kalau kita bermimpikan Nabi, bagaimana Nabi nanti pandang aku ni? Nak ke Nabi pandang aku ni dalam keadaan perangai aku tak sendiri ni? Nak ke Nabi pandang aku dalam keadaan mulut aku tak jaga? Nak ke Nabi tengok aku dalam keadaan aku ada dosa dengan mak ayah, ada dosa dengan suami, ada dosa dengan keluarga aku ni? Jadi sudah tentulah kita akan ubah perangai kita. Kita akan cuba ikut sungguh-sungguh sunnah Nabi. Kita ikut selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kalau betul bermimpi akan Nabi, mudah-mudahan Nabi melihat kita dengan pandangan yang manis. Nabi Suwono tengok kita ni, lamuman aku ya Allah, duduk dekat sebelah selatan. Bukan siapa-siapa pun, tapi mimpi akan Nabi. Nabi tengok dia susah payah dia bangun pagi-pagi tahajud, susah payah dia pagi-pagi datang surau, semayang subuh berjamaah. Dalam keadaan payah dia, sedaya upaya dia ikut sunnah aku, puasa di Isnin Khamis, senyum Nabi mandang kita. Dan sebab itulah boleh dan digalakkanlah kita ni berdoa kepada Allah, mimpi akan Nabi, supaya kita sentiasa menjadikan diri dalam keadaan istiqamah dengan amalan-amalan yang mahmudah, amalan-amalan sunnah. Kalau betul mimpi Nabi, kita tak berasa maju. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula sifat keikhlasan dalam beramal. Allah berfirman lagi dalam ayat yang ke-21 surah Al-Lail, menyatakan padahal berbelanja bukan kerana membalas budi sesiapa pun, tetapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari redha Allah, dan kelak dia benar-benar akan mendapat kepuasan. Ayat ini kita dah bicarakan yang itu turun kerana Abu Bakar telah membelanjakan hartanya kerana dia telah terhutang budi, lalu menebus Bilal bin Rabah sebagai membalas budi jasa. Apa yang dikehendakinya semata-mata mengharapkan redha Allah dan pembalasan daripada Allah. Demi Allah, Abu Bakar pasti akan berpuas hati terhadap penghormatan dan pembalasan yang amat besar yang bakal Allah berikan kepadanya di hari kiamat.
dia keluarkan hartanya, bebaskan Bilal yang sedang diseksa, maka Allah telah menurunkan ayat Al-Quran. Sejurus Abu Bakar membelanjakan harta kepada Allah semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasinya dengan sebaik-baik ganjaran di akhirat kelak. Apalah tentang perasaannya kalau kita jadi Abu Bakar, kita belanjakan harta kita kerana Allah, kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran menjamin ganjaran yang akan diberikan oleh Allah atas usaha kita membelanjakan harta kerana Allah. Sudah tentu kita akan rasa gembira. Ini jaminan daripada Allah. Justeru itu, bukan sekadar Abu Bakar, kita yang ini pun yang membelanjakan harta kerana Allah. Cari kerja, menafkahi isteri anak-anak, sedekah sebuah masjid, itu juga adalah ganjaran yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Semua tak adalah dirakamkan dalam Quran sebab Quran tak diturunkan lagi. Tapi kita tahu pasti akan diganjari sebab dah berlaku. Abu Bakar bila dia membelanjakan harta di jalan Allah, Allah kata dia akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran. Jadi kita juga beriman dengan kata-kata Allah ini, kita juga pasti yakin kebaikan yang kita lakukan dengan membelanjakan harta di jalan Allah pasti akan diganjari kita juga dengan ganjaran yang baik. Itu pokok. Saya cemburu dengan nenek saudara saya. Baru ni dia meninggal, dia lebih kurang 79-80 tahun. Bongkok dalam. Dia, ibu saudara sebelah, isteri dia Johor. Dia ni orang Jawa. Badan kecil je, bongkok. Tapi dia fit, badan dia fit. Dia tak ada sakit-sakit, macam mani tak tahu, darah tinggi tak tahu. Dia rajin lah. Sebab kata orang ni sebenarnya lesek. Lesek ni dia layar rajin ke pojok, pergi korbun, korbun, berbunga lah ni. Puasa dia setahun penuh. Tahun ni puasa dia penuh. Dan setiap kali raya kedua dia akan start puasa 6 dia. Macam juga tahun ni, raya kedua dah start puasa 6. Habis 6 hari, hari yang ke-6 tu dia cerit-cerit, tapi dia puasa juga. Hari yang ke-7, hari raya dia sakit lah dia. Sakit dia sampai bawa doktor datang rumah. Sebab tak larat lah nak ke hospital, doktor drip dia. Saya sempat berbual dengan doktor di kawan saya, doktor Syakirin lah. Baru ni saya berbual dengan dia, dia kata, sebenarnya start, masa saya masukkan drip botol air, saya cari, tengok tangan dia tu nak masukkan air. Tiga daripada anggota dia dah lebam-lebam lah. Kaki dah lebam-lebam, tangan kanan dah lebam-lebam, anggota dah pecah darah. Tangan kiri yang elok. Jadi saya drip ke tangan kiri. Dua botol air segar dia sikit. Tapi yelah lah tu kan. Hari yang ke-8 tu meninggal dia. Hari Jumaat pula. Jadi tuan-tuan, meninggal dalam keadaan tak ada dah hutang dengan manusia, settle hutang dengan Allah, tak ada dah orang nak fidyah-fidyah dengan dia, beras ke apa. Sebab memang puasa dia penuh. Habis puasa, puasa 6 pula. Man sama Ramadhan thumma tba'a sittan min Syawal. Ada dua hadis. Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dia selesai dosa-dosa yang dahulu dihapuskan oleh Allah. Kemudian man sama Ramadhan thumma saqama tba'a sittan min Syawal kana ka siyami dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadhan kemudian diikuti 6 hari puasa dalam bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Daripada Syawal ini sampai Syawal tahun depan, seolah-olah dia berpuasa setiap hari. Tuan-tuan, dia meninggal bulan Syawal. Kalau dia dapat, dan insyaAllah kita yakin dia dapat pahala setahun, dia dah tak ada jasad dalam bumi, pahala dia sentiasa berjalan seolah-olah berpuasa setiap hari sampai Syawal tahun depan. Orang dah tak tahu. Cemburu tak kita tuan-tuan? Cemburu. Itu cerita tentang puasa saja, yang puasanya, pahala puasanya masih berjalan walaupun orang dah tak ada. Apatah lagi kalau dia melakukan tiga perkara yang memang kalau dah tak ada sentiasa.
sehingga hari kiamat doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah yang dibuat ketika hidup ini sentiasa berjalan walaupun jasad kita telah dimamah oleh dunia. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mencerita tentang kisah Abu Bakar ni, dia belajarkan kata untuk membebaskan Bilal, tapi pahalanya Allah ganjari, sehingga Allah kata di akhirat besok Allah ganjari dengan ganjaran yang hebat. Walaupun cerita itu untuk Abu Bakar, tapi kita meyakini bahawa itu juga cerita untuk kita. Kalau kita juga mula melakukan perkara yang sama, membelanjakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hari ini tentang dalam cerita PKP ini, ramai orang dalam keadaan susah. Tak mampu kita sedekah, kita ringankan bebanan dia. Ada baju sekolah anak lama-lama dan nak masuk sekolah ni, bagi dia baju-baju sekolah. Ada duit kita elok, belikan yang baik-baik. Tak ada, apa yang ada kita sedekah. Budak dah 100 hari lebih tak sekolah, duduk rumah, makan tidur, makan tidur, baju sekolah kita duit. Nak masuk sekolah pun senteng keluar dari dia. Rupa dah kompok. Kono beli baju baru, kono beli seluar baru. Kita ringankan tu. Tuan-tuan, kalau hari ini pergi mana-mana kedai emas, pajak kedai, beratu orang sampai keluar kedai. Satu, sebab agama dah naik lah. Yang kedua, orang dalam keadaan sorik macam ni, orang tak ada belanja, orang dalam keadaan terdesak. Apa yang ada emas, terpaksa di kedai emas. Itu indikator menyatakan mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan terdesak. Jadi banyak ruang dan peluang hari ini untuk kita sadaqatun jariyah. Apa yang mampu, kalau tak mampu benar pun, kita tolong tumpangkan dia, beribadah, tumpangkan anak dia pergi sekolah untuk meringankan bebanan. InsyaAllah sedekah kita sampai ke hari akhir. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim pula menyatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'atahu khazanatul jannah, ya Abdullah hadha khair. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, ma ala man yud'a minha darura, fa hal yud'a minha kullaha ahad? Qala na'am, wa arju an takuna minhum. Barang siapa yang membelanjakan sepasang harta benda ke jalan Allah, maka di akhirat kelak akan diseru namanya oleh penjaga-penjaga pintu syurga. Wahai hamba Allah, inilah sebahagian dari kebaikan atau keuntungan. Maka ketika itu Abu Bakar bertanya, tentunya tidak ada halangan yang jika seseorang itu diseru oleh semua penjaga pintu masing-masing, tetapi adakah ada orang yang dipanggil oleh penjaga-penjaga pintu tersebut seluruhnya? Nabi menjawab, ya, aku berharap engkau termasuk di kalangan mereka. Yakni orang yang diseru oleh semua pintu-pintu syurga masing-masing, seperti pintu syurga bagi ahli salat, pintu syurga bagi ahli jihad, pintu syurga bagi orang yang berpuasa, pintu syurga bagi orang yang sedekah. Banyaklah pintu syurga ni. Jadi setiap malaikat yang menjaga pintu-pintu syurga, dia akan menyeru orang supaya masuk ke dalam pintu-pintu ini. Kalau orang sedekah, dipanggil orang yang sedekah ni masuk pintu ni. Kalau orang yang berpuasa, nanti masuk Babur Rayyan nama dia. Masuk situ orang puasa. Jadi apa katanya ya Rasulullah, kalau setiap orang, satu orang itu melakukan banyak kebaikan dan banyak pula pintu-pintu di syurga, adakah semua penjaga-penjaga pintu akan menyeru dia? Nabi kata, ya, semua penjaga-penjaga pintu akan menyeru orang ini. Yang solat akan seru solat dia. Macam mana nak masuk, macam mana nak baik itu di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lepek dah kita nak membayangkan. Tapi semua penjaga-penjaga pintu itu akan menyeru orang ini setiap kebaikan yang dia lakukannya. Jadi seronoklah tuan-tuan, seronok. Apalah rasa orang yang menjaga gedung-gedung yang besar-besar ni menyeru kita supaya datang gedung dia. Suklah ambil lah kuenan. Datang pula, okey, just go in on.
Encik bagi lah, maksud ambil apa nak. Datang pula menjaga maidit, datang pula owner jackal, datang lagi ambil lah apa yang nak. Ui, dan kita rasa seronok kan. Tapi ni dia lah itu. Sampai diskaun ni dia lah. Nak ambil apa yang semua tu dari orang tu. Tapi nak beritahu kita seronok lah bila dipanggil lah pun kita. Eh, malaikat dia kenal nama aku. Sebab kita orang yang bersalat, kita orang yang sarapan, kita orang yang berpuasa, dipanggil atas amalan-amalan kita tadi. Subhanallah. Baik, ada sikit lagi. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dan kerana kita ini dalam keadaan PKP ini, ya, dan ramai orang juga dalam keadaan sukar, maka saya kata tadi ini suatu peluang kepada kita untuk berbuat kebaikan. Mungkin kita tak mampu jadi macam Abidiu sendiri nak bagi panjangkan sedekah, ya. Nah, tapi kita boleh melakukan sesuatu sebagaimana yang saya kata tadi untuk meringankan beban dia. Ada seorang haji ni nama dia Haji Mukhtar. Dia pencet naskah. Lalu kemudian dia ulang-ulang banyaklah dia ni 60 batang. Semua berbuah. Boleh petik pun. Jadi saya pergilah kumpul dia tu. Kata, yalah jual durian ni saya jual Ustaz, kata. Tapi ada masa-masanya saya buatlah amal sikit. Hari tu saya panggil jagatan kuasa masjid kampung ni. Semua yang kuasa datang, kanlah durian. Lepas ni saya nak panggil pula jagatan kuasa masjid ni. Jadi ada hari-hari dia panggil datang kuasa masjid. Cuma saya tak ingat itu datang kuasa surau An-Nur ni. Kalau saya jumpa dia, saya sebut lah tu kawan saya datang kuasa surau An-Nur Sumatera Selatan. Aku tak dipanggil makan dia. Jadi tuan-tuan, dia tak dapat lah nak bagi duit. Tapi apa rezeki yang dia ada, dia berkongsi lah rezeki dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan kat mana yang ada durian, panggillah saya datang ke dia. Itulah syukurlah. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan dan puan dan rahmatullah Allah sekalian, orang yang tak duit tapi dia nak berbakti ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau balik dia di YouTube, memang semua di YouTube, tengok YouTube. Seorang nenek bagi makan semua. Di Indonesia, nenek ni berniaga dah puluhan tahun tapi jalan. Tapi dia tak kaya pun lah. Tapi tak putus rezeki dia walaupun dia sekadar berniaga kecil-kecilan saja. Ada seorang brother, dia membeli daripada nenek ni, daripada dia pakcik sekolah, daripada zaman tak ada handphone sampai lah dia dah besar godam ni. Dia dah ada handphone, dia videokan nenek ni. Kata nenek ni daripada saya pakcik niaga sini dia. Macam itulah gerai dia, macam itulah. Mungkin nasi lemak, apalah tak tahu kan, dia jual kuih. Itulah, tak ada nak lebar-lebar macam tu lah dia buat bakun. Daripada pakcik sampai dia besar, tapi tak putus. Dan dia sentiasa sihat. Dia tak kaya, tapi dia ada. Jadi, apa yang menarik perhatian saya, nenek ni bila dia video kan, rupa-rupa dia setiap kali dia berniaga, dia ada macam kuih, macam pilopes lah. Pilopes ni kan ada kuah buluh kan. Dia akan tumpahkan sikit kuah gula tu, okey, tepi jalan, tepi longkang. Kalau orang tak tahu kan, dia tumpahkan sikit. Dia tengok rupa dia bagi makan semut. Semut tak datang makan kuah gula yang dia tumpah ni. Berapa tahun dia menjaga? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun tu lah perangai dia tumpahkan sikit kuah gula semua. Bila budak ni tanya kenapa nenek tumpahkan kuah gula ni, sedekah. Nak sedekah duit, tak pek. Dia sedekah hari semut. Bayangkan, setitik kuah gula yang saya tumpahkan, dia kata, berapa ramai semut boleh makan. Sampai tahap macam tu. Kita tak terfikir nak sedekah hari semut.
Seperi lagi ada. Barca boleh beli baik pun. Diboleh riset. Boleh satu perjumpaan satu ubah ada. Baik, jadi dua pula sangat kena. Mampu Yusuf pergi rumah dia. Tak cukup, kita pun beradab ni. Yalah, rumah kita kan. Tapi tuan-tuan nenek ni kata, setitis air yang manis yang saya tumpahkan, berapa banyak semut perut dia, dia boleh diisi dia. Mudah-mudahan saya mendapat doa daripada semut-semut. Ya, makhluk Allah juga. Walaupun dia tak kaya, dia sihat. Walaupun dia tak kaya, dia tidak berhutang. Walaupun dia tak kaya, dia tak stres memikirkan setiap bulan bank telefon minta hutang. Kita tunggak bang 3 bulan ni. Tapi sebab PKP ni 6 bulan bulan 10 start dengan bayar. Tapi dia tak stres. Itulah kebahagiaan sebenar tuan-tuan. Sebab kebahagiaan yang sebenar ialah qalbun salim. Ya, dekat sini. Dekat sini. Ada orang ramai tak bahagia. Ada budak-budak hari ini ramai yang stres. Main handphone stres. Kalah Mobile Legend stres. Sampai hari itu ada seorang budak bunuh diri. Dia nak bunuh diri, dia tanya kat Instagram dia. Dia buat sedikit undian DOL. Dia suruh dia punya viewer bagi respon death or life. Kan ada budak 68% tulis D. Kau matilah. Kau hidup pun menyusahkan mak ayah. 68%. Yalah budak-budak bila komen semua membahan mereka. Semua nak menyakiti. Semua nak seronok bila orang sakit. Jadi semua di. Akhirnya dia bunuh diri. Mak ayah pun tak tahu dia nak bunuh diri. Akhirnya balik-balik dah gantung diri lah. Rupanya stres di laman sosial. Dia dibuli di laman sosial. Bukan kena buli kan kau kena pukul pada dobi lah. Kena buli lah. Oh, safety kau tak lawan. Apalah muka kau macam ni. Kita kata body shape. Body shape. Alah kau bomok pun lah. Pula kaitan. Akhirnya buat pilihan untuk bunuh diri. Mati dia. Jadi tak bahagia lah kan? Nak bahagia macam mana? Bahagialah dengan agama Allah. Bahagialah dengan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah masuk isyak kan? Jadi mudah-mudahan pertemuan ada keberkatan. Akan datang kita akan masuk 270 ayat yang seterusnya. Sehingga nanti masuk surah yang baru, kita tangguhkan dengan doa khatam Al-Quran sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.